Hai, bertemu lagi kita di Anti Malina Channel. Dan pada kali ini saya ada stok ikan lumahan. Ikan ini masih fresh lagi. Tapi sekarang saya sudah kasih bersih. Dan kali ini saya mengajak kawan-kawan bersama-sama dengan saya untuk memanggang ikan ini dengan menggunakan kuali sahaja. Mendangkan saya pun tidak ada dapur kayu api atau yang menggunakan arang. Jadi saya mengajak kawan-kawan bersama dengan saya memanggang ikan ini hanya menggunakan kuali, dan kita letak di dapur gas yang biasa kita guna memasak sehari-harian. Tapi sebelum itu kita sediakan ikan ini terlebih dahulu dengan kita meletak bahan-bahan seperti garam secukup rasa, serbuk lada putih, dan juga yang bahan-bahan yang lain. Jadi kita gaul supaya ikan ini mendapat rempah, mendapat rasa yang cukup apabila kita sudah siap memanggang. Selepas itu kita tabur serbuk kunyit supaya nanti ikan ini tidak langsi dan bau dia pun lebih wangi dan lebih sedap. Kalau saya untuk petua supaya ikan ini tidak langsi, terutama di bagian perut, saya sumbat ikan ini dengan halia dan bawang putih. Kalau kawan-kawan pernah coba, memang rasa dia lebih sedap. Di bagian perut dia pun wangi tuh kalau kita sumbat dengan halia sama bawang putih. Jadi kita lakukan proses ini sehingga ikan semua kita sudah sumbat menggunakan halia dan bawang putih. Dan ini minyak masak saya tuang di sini di pada ikan supaya nanti bila kita membakar ikan ini tidak akan melekat di kuali apabila kita memanggang. Jadi kita buat seperti ini saja. Dan langkah atau proses untuk meletak bahan-bahan pada ikan ini sudah selesai, dan kita biarkan atau kita perap selama 10 menit sebelum kita memanggang. Jadi sekarang proses memanggang di kita panaskan kuali dan kita lumur minyak masak pada kuali. Saya guna batang serai. Apabila
kuali sudah panas, kita masukkan ikan. Kuali ini muatan dia 3 ekor untuk size ini. Jadi kita masukkan 3 ekor. Kita panggang dia. Nah, saya menggunakan api besar sebab kuali yang saya guna ini jenis yang tebal, jadi dia tidak akan hangus. Jadi kawan-kawan, kita teruskan memanggang, sama-sama kita tengok apa kejadian ikan ini. Harap-harap hasilnya tidak mengecewakan kan kawan-kawan. Jadi jom kita tengok. Ikan ini sudah masak, kita tunggu seketika lagi dan nampaknya hasil tidak mengecewakan. Saya sendiri pun terliur melihat ikan panggang ini. Rupa dia pun cantik, masak dengan sempurna. Dan sekarang pun saya sudah angkat dan kita teruskan memanggang ikan yang belum dimasak. Nah, inilah hasilnya. Saya sudah susun cantik-cantik di piring dan saya sudah sediakan 2 jenis pencecah ikan yang saya buat. Yang satu ialah cili campur dengan limau, yang satu lagi itu ialah bawang putih yang dicincang dan menggunakan kicap cair yang masin. Sedap kan kawan-kawan? Okelah, terima kasih. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.